Halo semuanya, balik lagi dengan saya di Andreas Gaming. Oke, seperti biasa sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe, langsung subscribe aja ya guys. Dan kita sekarang lagi di pertengahan menuju ke Jambi guys, dari Pekanbaru menuju Jambi. Dan ini lagi di permukiman warga gitu ya. Dan kita di sini bawa bus ALS yang kemarin, masihan bus tua itu. Dan kita mau lanjutin narik kita gitu ya. Semoga kita berangkat dengan aman ya kan. Nanti kalau kalian yang mau ke jalur ini, kalian bisa like aja video ini, nanti saya buatin deh videonya kesini kalau nanti banyak yang mau ya. Tapi ini sih gak terlalu susah ya. Ini di Jambi, arah Jambi, tepatnya di Japura. Oke, kita kalian lihat nih, kita pakai ALS tua dan bawa muatan banyak banget gitu. Oke, kita langsung jalan aja lah ya. Kita mau coba pakai kamera sinematik aja di sini biar keren gitu kan. Kita full kamera sinematik. Sebenarnya di belakang sana masih banyak jalan perumahan warga, cuman kita nggak bisa masuk, nggak tahu kenapa. Tapi yang jelas nggak bisa. Jadi kita cuman bisa diakses sampai sini aja. Ini tapi udah keren banget, kita bisa masuk ke sini ya. Ini memang sulit sih masuknya, kalian harus mengincip pas. Kalau nggak pas ya nabrak gitu. Kalian bisa lihat ini kecil banget jalannya, jadi agak susah gitu ya. Tapi ya nggak susah-susah banget lah kalau kalian yang udah sering main ini ya. Oke, mantap. Oke, kita gas aja langsung, kita pelan-pelan aja guys, soalnya kita mau pakai kamera sinematik aja gitu biar mantap. Oke, kita mulai masuk ke jalan dulu. Begitu masuk ke jalan aja nanti ya guys. Oke, kosong di sebelah sana, kita langsung gas aja lah ya. Oke, subscribe guys, subscribe itu gratis. Jangan lupa like video ini sebanyak-banyaknya guys, biar kita bisa lanjutin narik kita pakai bus ALS tua ini guys. Oke, kita udah pasang sinematik kameranya. Kita mau nguji skill juga kalian nih. Gimana nih ya, kalau pakai sinematik terus susah gak? Oke, kita gas balap aja lah ya, sempit soalnya jalanan dan jalanannya lurus. Yang susah itu kalau di depan ada mobil, jadi mau nyalip susah gitu ya. Terus jalannya belokan lagi, waduh. Sejauh ini masih aman-aman aja ya, masih lancar. Cuman kita ini belokan jadi agak pelan aja speednya. Kalau nanti lurus kita balap lagi ya guys. Like dulu guys video ini makanya guys. Oke, kita lanjutin lagi aja jalanan kita. Dan di sini udah belokan dan di depan ada bus juga guys. Jadi harus tadi pelan-pelan biar nggak nabrak gitu. Jadi susah sebenarnya. Tapi ya nggak apa-apa ya kan, kita cobain aja dulu. Oh, kita mau coba nyalip aja lah ya. Oke, kosong. Ada mobil. Sebentar, tunggu mobil itu lewat, kita langsung nyalip. Oke, kosong. Kita nyalip langsung aja guys. Oh my god, ternyata di depan ada, tapi udah terlanjur masuk ya. Jangan setengah-setengah gitu kalau nyalip guys. Wih, mantap. Ngepas ya. Perkiraannya pas banget gitu. Oke, ini di mana nih, jembatan apa nih? Ini nggak tahu, gua baru pertama juga lewat sini jembatan ini. Kita lihat nih, wih, ini jembatannya tumben airnya nggak keruh gitu. Ini airnya udah nggak keruh. Mantap. Oke, nah kita jalan-jalan santai aja guys. Kita nanti bakalan berhenti di perumahan warga aja lah. Kita istirahat numpang ya kan. Kalau udah dari perumahan-perumahan gitu nanti. Widi ini bawa motor ada 5 gitu guys. Banyak banget, dan di belakangnya itu ada tangga juga, keren lah pokoknya. Oke, kita udah lumayan jauh juga ini jalan. Kita mau cari tempat istirahat aja. Oke, langsung masuk kiri aja. Oke, kita sampai sini aja lah guys. Ngeblong kita sampai sini aja. Kita udah mampir, dan jangan lupa like video ini dan share teman-teman kalian. Oke, sekian dari saya dan sampai jumpa.